Artis Citayam Fashion Week, Bonge ternyata bukan asli orang Citayam. Remaja bernama asli Eka Satria Putra ini adalah warga Cilebut, Kabupaten Bogor. Penampakan rumah sederhana Bonge pun menuai sorotan pasca didatangi Paula Verhoeven. Saat akan ke rumah Bonge, Paula Verhoeven sampai harus jalan kaki melewati gang-gang kecil. Begitu sampai di rumah Bonge, rumah artis Citayam Fashion Week ini tampak sederhana. Paula Verhoeven kemudian disambut ibu dan kedua adik Bonge. Begitu tiba di ruang tamu, tampak ada televisi, kipas angin hingga pajangan beberapa foto. Meski begitu, Paula Verhoeven memuji rumah Bonge yang dinilainya adem. Kemudian atas seizin Bonge, Paula Verhoeven pun keliling ke rumah Bonge. Di kamar Bonge yang bercatkan warna merah muda, artis SCBD ini juga ternyata tidur pakai kasur lantai tanpa dipan. Rupanya Bonge juga punya gitar untuk mengamen. Setelah itu, Paula Verhoeven ditunjukkan dapur, kulkas, dan kamar mandi di rumah Bonge. Saat menunjukkan ruangan di rumahnya, Bonge sempat malu. Namun istri Baim Wong ini justru menyemangati Bonge dan sama sekali tak mempermasalahkan soal ukuran rumah, yang penting kenyamanan tinggal di dalamnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!